Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kita akan belajar tentang firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yosua 21 ayat yang ke-45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Firman Tuhan berkata tidak ada satu janji yang tidak terpenuhi kepada bangsa Israel. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka telah digenapi dan menjadi kenyataan. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari setiap janjinya. Kita adalah anak Tuhan seperti bangsa Israel adalah anaknya. Maka kalau Tuhan berjanji, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah gagal. Untuk menanti setiap janji Tuhan, kita harus sabar dan mau mengikuti setiap proses Tuhan. Jangan ambil jalan pintas, karena semua yang baik ada tahapannya dan semua yang indah ada prosesnya. Seorang petani yang mendapatkan hasil yang baik, mereka harus sabar menanti musim memanen. Jika tidak sabar, maka mereka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Orang yang sabar menanti Tuhan akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jika Daud yang diurapi oleh Nabi Samuel waktu dia masih muda, ketika dia tidak sabar menunggu janji Tuhan, dia coba mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi raja, maka Daud tidak akan pernah menjadi raja yang kokoh di dalam kerajaannya. Akan mudah digoyangkan, akan mudah dikudeta. Kenapa? Karena dia bukan diangkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan. Tapi kalau mengangkat diri kita sendiri, mengangkat diri Daud sendiri, tangan Tuhan tidak menyertai, siapa saja dapat menurunkan. Jika Yusuf yang diberi mimpi oleh Tuhan di usia yang masih sangat muda, yaitu usia 17 tahun, bahwa dia akan menjadi pemimpin besar. Ketika dia tidak sabar menunggu janji Tuhan selama 13 tahun lamanya, maka Yusuf tidak akan pernah menjadi pemimpin Mesir. Dan jika Ayub tidak sabar menunggu janji Tuhan selama 30 tahun, dan ketika dia mulai kecewa karena kehilangan anak kandungnya, kehilangan kesehatan, bahkan sampai kehilangan harta bendanya, dan kemudian ketika Ayub mulai menyalahkan Tuhan atau mulai menggerutu, maka Ayub tidak akan pernah mengalami pemulihan dan pelipat gandaan apa yang telah hilang dalam hidupnya. Berapapun lama waktunya Tuhan, pasti akan dia tepati. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal seringkali kita. Kalau kita gagal menanti janjinya Tuhan, maka kita enggak akan pernah dapat janjinya. Tapi kalau kita berhasil menanti janji Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Sekalipun kelihatannya lambat, namun tidak pernah terlambat. Sebaliknya, orang yang tidak sabar dalam menanti janji Tuhan akan menuai musibah. Bangsa Israel yang tidak sabar pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mulai bersungut-sungut, menggerutu, kemudian mereka berbalik hatinya menyembah berhala. Maka yang terjadi, mereka semua binasa. Hanya dua orang yang masuk dalam tanah perjanjian, yaitu Kaleb dan Yosua. Jadi pentingnya di sini untuk kita sabar menunggu janji Tuhan. Kita bisa melihat hasil, tapi kalau kita nggak sabar, malah kita yang mendapat masalah. Apa yang kita alami hari-hari ini, kita sudah berdoa tapi belum mendapatkan jawaban. Kita diajar untuk sabar menantikan jawaban dari Tuhan. Tetap melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan, maka dia akan mencari cara untuk menolong kita. Sehingga hidup kita bisa menjadi saksi. Kita bisa ceritakan di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Tuhan masih rela. Tuhan masih memberi penyediaan. Tuhan masih memberi perlindungan dalam hidup kita. Kita taruh harapan dan tetap sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Janji Tuhan bukanlah janji manusia. Janji manusia seringkali lalai, seringkali gagal, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, mengajarkan kami untuk selalu sabar dalam menanti setiap doa-doa kami, dalam menanti setiap jawaban apa yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Tuhan sepanjang hari ini kami tetap dalam perlindungan Tuhan, kami tetap dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk melangkah bersama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.